Berikut ini merupakan hasil pertandingan BRI Liga 1 2022 hari ini, beserta klasemen top skor dan top assist serta jadwal selanjutnya Liga 1 2022. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut hasil BRI Liga 1 2022 hari ini, Kamis tanggal 2 Februari 2023. Persikabo harus puas bermain imbang satu sama versus Persita Tangerang. Dewa United harus puas bermain imbang satu sama versus Madura United. Bayangkara FC berhasil menang 3-1 versus Persis Solo. Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, silakan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya. Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 2022-2023. Di peringkat pertama ada David Da Silva dari Persib Bandung dengan torehan 16 gol, dan disusul oleh Mateus Patu dari Borneo FC dengan torehan 12 gol. Berikut daftar top assist sementara BRI Liga 1 2022-2023. Di peringkat pertama ada Fadil Sousou dari Bali United dengan torehan 6 assist, serta ada Privat Embarga dari Bali United dengan torehan 6 assist. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 2022-2023. Di peringkat pertama ada Persib Bandung dengan torehan 42 poin. Di peringkat kedua ada Persija Jakarta dengan torehan 41 poin. Di peringkat ketiga ada PSM Makassar dengan torehan 41 poin. Di peringkat keempat ada Madura United dengan torehan 37 poin. Dan di peringkat kelima ada Borneo FC dengan torehan 36 poin. Sedangkan untuk peringkat dasar klasemen ada Ranusantara FC dengan torehan 17 poin, Barito Putra dengan torehan 16 poin, dan ada Persi Kediri dengan torehan 16 poin. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya BRI Liga 1 2022-2023. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 akan ada pertandingan antara Persija Jakarta versus Ranusantara FC yang akan digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada jam 15.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidi.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Persebaya Surabaya versus Borneo FC yang akan digelar di Stadion Gelora Joko Samudro pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidi.com. Lalu pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 akan ada pertandingan antara Persi Kediri versus PSIS Semarang yang akan digelar di Stadion Brawijaya pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidi.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Arema FC versus PSM Makassar yang akan digelar di Stadion Sultan Agung Bantul
pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan VD.com. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 akan ada pertandingan antara Persib Bandung versus PSS Sleman yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan VD.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Bali United versus Barito Putra yang akan digelar di Stadion Magu Wohajo Sleman pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan VD.com.